Dan kedua, ambil sosis. Genule. Dan kita basahkan biar lengkap. Sudah lengkap seperti ini, kita cocokkan ke sini. Kita tumpul dulu. Dan kita taruh di sini. Saya di gunungnya, teman-teman. Lupa sampai kena. Aduh, sayangnya. Ya, ya. Sosis gulung ini bisa disimpan di dalam freezer dan tahan selama 1 bulan ya teman-teman. Kalau mau digoreng langsung juga bisa loh.